Yo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kita Koko Sukadana bersama Yan Koko di sini. Oke, di video kali ini kita akan memakan makanan yang enak guys. Ini namanya Balinese sausage ya guys. Sebelum itu, mari kita bumper dan setelah bumper kita lihat di mana kita beli guys. Oke, selamat datang di channel Koko Sukadana. Guys, kita lagi berada di pinggir jalan. Sorry ya, banyak gini. Kita ada di pinggir jalan di wilayah desa Sengkidu, guys. Kita akan membeli urutan babi khas Bali ya. Urutan babi itu sosisnya babi, guys. Sorry, ini suaranya berisik ya. Oke, kita akan beli. Let's go. Saya membeli, jadi kita akan pulang dan kita akan memasaknya di rumah. Jadi ikuti terus videonya guys. Oke, kita panaskan dulu minyaknya guys. Sebelum kita goreng ini, panaskan dulu minyaknya, lalu kita potong-potong ini. Ini dia chef saya yang motong. Potong-potong. Potong. Oke guys, kita perlihatkan ini dulu yang sudah kita goreng, sudah potong-potong guys. Oh, ini Balinese sausage guys. Tapi sayangnya tadi apa namanya urutannya ini tadi masih setengah setengah matang, kayaknya baru dia bikin, belum kering sempurna dalam proses penjemuran gitu loh guys. Jadi ya makanya kapas digoreng itu hancur-hancur kayak gini jadinya guys. Kayak bola-bola babi, bola-bola daging babi gitu guys. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Kita makan aja guys. Ini dia, kita bisa lihat. Wow, mantap guys. Sayang nggak ada sambal. Tapi kita udah punya ini kacang panjang kalas guys. Kalasan guys. Oke, tanpa basa-basi, mari kita ngajeng bro. Kita sisihkan dulu ya. Kita tes dulu guys. Ini masih hangat ini. Wow, kalian bisa lihat ini perpaduan antara lemak sama dagingnya, mantap sekali guys. Ini bumbunya udah harum banget, kayak memang isi bumbu baso gitu loh, baso atau rempah-rempah guys. Ngajeng bro. Ternyata isi kulit babi, lemak babi, sama daging babinya guys. Oke, okay, kita ngajang bro. Mantap banget. Kita ngajang lagi. Wow. Kalian bisa lihat ini bumbu-bumbunya terlihat banget guys. Wow. Ngajang lagi bro. Ini satu ikatnya kan isi dua tadi.
Itu seharga 10.000 rupiah, guys. Murah sekali. Dan ini karena dia masih fresh, jadi ya bentuknya tidak terlalu bagus ketika digoreng. Kalau dia sudah dalam tahap penjemuran gitu, dia sudah mulai kering, nanti pas digorengnya pasti dia melekat gitu, guys, nggak buyar kayak ini, kayak ini. Tapi tidak mengurangi makna, guys, rasanya tetap manis. Oke, ngajem, bro. Wow. Yang bro. Wow. Ini kulitnya menggunakan usus babi, guys. Asli usus babi. Bukan gelatin-gelatin kayak yang dibikin buat sosis gitu loh. Bukan. Usus babi asli. Majeng, bro. Ikatannya, guys. Waduh, hampir kemakan. Setengah jam lagi sama sayur kalasnya, guys. Wow, kacang panjang kalas, mantap. Ngajeng, bro. Biasanya ini membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 hari tahap penjemuran, guys, supaya dagingnya bagus gitu loh di dalam. Udah mulai kering. Jadi pas digoreng itu lebih mantap, lebih melekat dia, tidak buyar kayak yang tadi itu. Karena ini ya matangnya kurang bagus jadinya. Matangnya apa namanya? Penjemurannya belum maksimal gitu. Jadi tidak terlalu bagus sih. Dia meledak gitu. Tapi enggak apa-apa. Ngajem, bro. Mantap banget ya. Khas Bali banget, guys. Ini udah ada urutan, harusnya ada lawar, ada sate, ada komoh, ada kuah barak. Wah, mantap itu, guys. Oke. Udah ngajeng, bro. Ini terakhir, guys. Masih merah. Masih fresh ini, guys. Wow. Ini gorengannya udah matang loh. Tapi warnanya bagus sekali. Ngajeng lagi terakhir. Ngajeng, bro. Ada tulang mudanya, guys. Ada kulitnya, ada lemaknya, ada dagingnya. Wow. Mantap. Ya, habis, guys. Ya, kita menikmati itu terlalu cepat. Jadi cepat habisnya, guys, ya. Nggak apa-apa lah. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koko Sukadana. Dan klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi saat saya upload video terbaru, guys. Dan bagi kalian yang memiliki saran atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan ikuti terus video-video dan perjalanan saya di channel Koko Sukadana.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye. Ya guys, ini kru kita habis makan. Lagi makan ini. Ya. Yeah. Wah, habis. Bagaimana? Mantap. Mantap. Kurang. Kurang banyak.